Heyo Pop Gengs. Siapa nih yang tertarik ke Pulau Sulawesi karena melihat bentuknya yang unik, menyerupai huruf K? Pulau yang terdiri dari 6 provinsi ini memang sangat menarik dari berbagai segi. Mulai dari tempat wisata, kekayaan alam, dan menjadi penghasil nikel terbesar di dunia. Well, selama ini kamu mungkin berpikir dari semua kabupaten dan kota yang ada di Pulau Sulawesi, kota Makassarlah yang menjadi paling kaya. Tapi faktanya, ada kabupaten yang lebih kaya lagi loh. Mau tahu apa aja? Simak videonya sampai habis ya. Kita mulai dengan Kabupaten Minahasa Utara yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. PDRB per kapita kabupaten yang sering disingkat MINUT ini mencapai Rp69.243.000. Minahasa Utara termasuk kawasan ekonomi khusus pariwisata yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah Likupang yang ditetapkan sebagai satu dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Di sini, para pengunjung juga bisa menikmati sejumlah kawasan pantai eksotis dan memesona. Di sini juga terdapat Gunung Kelabat yang menjadi incaran pendaki karena merupakan gunung tertinggi di Sulawesi Utara. Selanjutnya mari kita berpindah ke Provinsi Sulawesi Tengah. Ada Kabupaten Banggai dengan PDRB mencapai Rp71.800.000. Menjadi kabupaten dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil lautnya seperti ikan, udang, mutiara, rumput laut, lalu aneka hasil bumi seperti kopra, sawit, coklat, beras, kacang mete, serta hasil pertambangan seperti nikel yang sedang dalam taraf eksplorasi, dan gas yang ada di Blok Matindog dan Senoro. Di Banggai juga terdapat destinasi wisata Pantai Kilo 5 dan cagar alam Salodik yang amat menarik. Juga ada Banggai Cardinal Fish, salah satu jenis ikan hias di perairan Indonesia yang banyak diminati dan mendapatkan permintaan pasar internasional yang awalnya adalah ikan endemik di Kabupaten Banggai. Sekarang kita berada di Kabupaten Luwu Timur yang terletak di Provinsi Sulsel yang PDRB-nya mencapai Rp78.581.000. Kabupaten yang beribu kota di Malili ini memiliki danau terdalam di Asia Tenggara bernama Danau Matano. Di danau ini terdapat banyak spesies endemik yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah ikan purba butini. Selain itu terdapat destinasi wisata yang tak kalah menarik seperti air terjun Mata Buntu dan Pantai Lemo di kabupaten ini. Namun bukan hanya itu yang membuat kabupaten ini menjadi kaya. Melainkan adanya satu pengolahan tambang nikel terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Vale Indonesia, dulunya bernama INCO yang sudah lebih dari 51 tahun. Masih di Sulawesi Selatan yang berada di posisi ke-6 sebagai kabupaten kota terkaya di pulau yang juga dikenal dengan nama Celebes ini adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. PDRB kabupaten ini mencapai Rp79.185.000. Kabupaten ini dikenal dengan Kabupaten 3 Dimensi karena memiliki struktur wilayah yaitu daratan, pegunungan, dan kepulauan. Dengan penghasilan utama berupa ikan bandeng dan udang. Tak hanya itu, kabupaten ini memiliki ratusan pulau-pulau kecil yang terkenal pemandangan bawah lautnya yang indah dan masuk dalam gugusan Spermonde. Selain itu, penghasilan terbesar kabupaten ini berasal dari PT Semen Tonasa yang merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia. Pabrik ini sudah beroperasi sejak tahun 1968 dan menjadi salah satu pemasok semen untuk wilayah Indonesia Timur. Kembali ke Sulawesi Utara, di posisi kelima terkaya ada Kota Bitung dengan PDRB mencapai Rp82.216.000. Kota yang terletak di paling ujung timur Sulawesi Utara ini dikenal sebagai kota pelabuhan internasional. 3 destinasi utama dari kota ini adalah Taman Nasional Tangkoko, Hutan Mangrove Lirang, dan Selat Lembeh yang disebut-sebut sebagai mutiara pariwisata terpendam karena memiliki potensi mencapai 95 titik penyelaman yang potensial. Bahkan penggemar olahraga menyelam menjuluki Lembeh ini sebagai The Mecca of Divers.
Mekahnya para penyelam. Wah, kayaknya menarik ya. Selanjutnya ada Kabupaten Morowali Utara yang berada di Sulawesi Tengah. PDRB kabupaten ini mencapai Rp86.716.000. Penghasilan terbesar kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali ini adalah dari adanya perusahaan pemurnian nikel yang menyerap ribuan pekerja saat baru dibuka sejak 2021 lalu. Sekarang kita berpindah ke kota Manado di Sulawesi Utara dengan PDRB yang mencapai Rp87.236.000. Sudah bukan rahasia lagi jika kota Manado memiliki banyak tempat wisata karena kotanya terdiri dari dataran landai, pegunungan, dan pantai. Bahkan tahun 2010 lalu Manado pernah dicanangkan sebagai kota pariwisata dunia. Mulai dari Danau Tondano, Gunung Lokon, Gunung Kelabat, Gunung Mahau, dan siapa yang tidak mengenal Pulau Bunaken yang terkenal dengan wahana selam scuba dan snorkelingnya. Karena disebut sebagai salah satu taman laut terindah di dunia. Berikutnya ada Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara yang PDRB-nya mencapai Rp113.222.000. Kabupaten ini sempat dijuluki sebagai negeri anggrek karena terdapat banyak bunga anggrek. Bahkan maskot Sulawesi Tenggara adalah bunga anggrek. Tepatnya anggrek serat yang memang merupakan flora endemik Sulawesi Tenggara. Namun yang membuat kabupaten ini kaya karena hampir di setiap kecamatannya memiliki potensi pertambangan. Mulai dari tambang nikel, magnesit, pasir kuarsa, biji besi, emas, batu bara, dan lempung. Tapi sebenarnya, sumber mata pencaharian utama masyarakat ini adalah perkebunan dengan komoditi unggulan meliputi kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, dan lada. Next, ada Kota Makassar yang berada di Sulawesi Selatan dengan PDRB mencapai Rp133.312.000. Tidak mengherankan sih ya, soalnya Makassar kan memang kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur, sekaligus gerbang Indonesia Timur. Lihat aja perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduknya yang beda jauh. Jadi, wajar aja kalau kota ini begitu kaya, pekerjanya banyak. Dan ternyata yang mengalahkan kota Makassar sebagai kota yang terkaya saat ini adalah Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah. PDRB-nya bahkan lebih tinggi, hingga 2 kali lipat, yaitu Rp379.097.000. Ini juga sebenarnya tidak mengherankan, karena Morowali memiliki potensi tambang nikel terbesar di Indonesia. Dan sejak 2021, beberapa raksasa pengelola nikel dunia yang kebanyakan asal Cina telah menguasai pengelolaan nikel di sana.